doa dengan teman-teman juga, izin-izin lokasi itu kan penting itu Mbak, ya kan? Dan lucunya talent-talentnya juga semuanya nanti mau dari figuran, dari pemain-pemain yang akan di sekitar kita melebur. Besok lihat syutingnya deh, kalau bisa lihat syutingnya pasti seneng banget gitu. Karena melibatkan rakyat juga, kolosal, melibatkan rakyat juga, juga melibatkan putra dan putri Solo, ya kan, melibatkan juga seniman-seniman lokal Solo, melibatkan pembatik-pembatik di Solo. Nah ini kan jadi indah banget. Ya kan saya bilang tadi ini kita sobat kangen, kangen Solonya itu biar tuntas gitu loh, dikeluarin semua di video. Nah dalam rangka itu secara adat Jawa saya diingatkan sama Pak Wali bahwa bikin tumpengannya dulu, ya kan, bikin doa bareng-barengnya dulu, terus undang wartawan supaya mereka tahu dari awal proses ini gitu. Jadi Bapak Ibu, Mbak dan Mas adalah orang-orang istimewa yang akan mendengarkan lagu itu. Tapi memang tidak perlu diviralkan dulu, karena lagunya itu memang belum bisa di-share terlalu sering. Karena saya kalau nggak pakai videonya yang saya, nanti udah terlanjur gimana gitu, salah denger ya. Benar ya Mas Jepang? Prosesnya sudah hampir mendekati selesai, tinggal mastering. Mastering itu adalah gini, kalau lagu sudah di-mixing, sudah jadi, tapi ketika lagu ini mau diputar di stereo system yang bagus atau cuma diputar di handphone atau hanya cuma diputar di earphone, itu ada nama proses terakhir namanya mastering. Umpama itu kalau saya gambarkan kita bikin tembok, temboknya udah diplester pakai semen tapi belum diaci. Nah, mastering itu diaci. Diaci yang benar-benar jadi halus banget gitu sehingga bisa dilihat dari manapun, bisa didengar dari manapun, didengar dengan alat apapun. Itu yang belum kami lakukan. Tapi preview akan kita berikan nanti sebentar lagi. Saya kasih bocorannya dikit ini, liriknya Mas Jepang boleh ya? Boleh. Aku nek salah dikasih tahu ya Mas ya. Dinda, angin godong melu ngroso, abote kangen tak songgo, ono jeru dodo. Dan tapi tenang, sing tak suwun seliramu mireng lan perso, endahing gending tresnoku ngelamuting roso. Lumayan kan, udah puitis kan. Wah, ya udah kalau gitu kita lanjutkan Mbak acara berikutnya. Mas kira-kira untuk